Atau aku beli lift penuh dia dengan rumah. Ih. Cepat. Apa? Kita ini yuk. Wik yuk. Sempit. Ya sempit kan. Tapi nikmat kan. Oke, pemilikku, jangan lupa di like video ini dan di subscribe buat yang belum subscribe, dan jangan lupa ditekan loncengnya. Oke, pemilikku, selamat menonton. Yuhuu. Pemilikku, ketemu lagi bareng aku Ahmad Giding. Yuhuu. Oke, pemilikku, jadi banyak sekali permintaan kalian yang mau Ahmad Giding itu ngeprank Triamanda, ngeprank wik-wik. Aduh. Kenapa banyak sekali yang meminta prank seperti itu lagi dan lagi. Oke, karena memang subscriber Ahmad Giding kebanyakan pengen Ahmad Giding ngeprank kayak begitu. Jadi Ahmad Giding buat lagi prank begitu. Gimana Triamanda, mau gak ya? Tapi kali ini Ahmad Giding mau ngeprank Triamanda seperti itu, tidak di kamar, tidak di ruang tamu, tapi di mobil. Gimana, mau gak ya? Soalnya kan anak-anak di ruang tamu. Jadi aku tadi memang udah pura-pura cari sesuatu di mobil ini. Jadi nanti aku pura-pura gak ada gitu. Bahwasannya barang yang aku cari itu gak ada. Tolong dicarikan sama Triamanda di sini. Karena Triamanda yang menaruh. Aku minta charger kemarin kan, charger ku bawa di mobil. Jadi aku tinggal kemarin. Jadi aku suruh Triamanda ambil di mobil. Ternyata tidak diambil sama Triamanda. Jadi aku ambil ini barusan aja, aku umpetin. Jadi aku bilang pura-pura gak ada gitu. Nanti barulah kita prank Triamanda seperti itu. Oke ya pemilikku, sebelum lanjut videonya, yang belum subscribe, di subscribe dulu dong, dan ditekan lonceng ya biar ada notifikasi kalau Ahmad Giding ngupload video baru. Oke pemilikku, mantap. Jadi aku bakal bagi-bagi giveaway lagi. Mau? Kalau mau ikutin terus sampai akhir video ya. Nanti Ahmad Giding kasih pertanyaan atau kuis. Pokoknya kalian cek aja sampai full. Nanti kalian dapat giveaway. Ya gak banyak-banyak sih. Untuk 2 orang pemenang 50.000. Totalnya 100.000. Jadi 50.000. Oke pemilikku, mantap. Langsung aja kita panggil Triamanda ya. Apakah dia mau datang kemari untuk mencari charger? Barulah kita pancing. Begituan ya kan. Jadi langsung aja kita panggil lah ya. Jangan lama-lama ya kan. Oke, kita panggil aja langsung ya. Oh iya, sebelum lanjut videonya, Ahmad Giding sebentar aja mau ngasih tahu sama kalian. Nih, dia kopi SLB. Kopi SLB ini untuk memperbesar, memperpanjang Mr. P. Oh, mantap kali ini. Ini juga untuk memperkuat stamina dan durasi kita makin panjang kalau pakai kopi SLB ini. Mantap kan? Ini paten kali barangnya. Harganya murah, cuma 30.000 per sasetnya. Kalau beli satu kotak lebih murah, 250.000. kan mantep, murah sekali ya kan. Buat yang mau order, kalian hubungin aja nih nomor ini, atau di marketplace-nya nih, atau kalian cek aja di deskripsinya Ahmad Giding ya. Kalau nggak ada di deskripsinya, kalian cek aja di komentarnya Ahmad Giding yang sudah Ahmad Giding pin. Oh ya, satu lagi, maaf nih, tunggu sebentar ya kan. Ini dia serum SLB. Serum SLB ini untuk memperbesar, memperketat, memperindah punya wanita ya kan, biar terlihat montok lah pokoknya. Pakai ini cuman 2-3 tetes kalian pakai ini bisa gitu ya kan, bikin mata lelaki para buaya itu tertuju kepada kalian. Gimana, ayo buruan di order jangan sampai kehabisan ya. Buat duda-duda ini, kopi SLB ini jangan dibeli, karena ini manfaatnya ngeri kali. Jadi nanti kalau duda beli ini bahaya ya kan. Jadi buat duda jomblo jangan beli inilah pokoknya. Yang udah punya istri aja beli ini. Karena apa? Karena ini paten kali, khasiatnya mantep lah pokoknya. Jangan diragukan lagi ya. Ini juga udah bersertifikat BPOM, jadi aman dan halal. Jangan terlalu lama ya kan, maaf. Endorse-endorse aja kata netizen ya kan. Ya maklum lah. Ya sekalian kan Ahmad Giding juga kan, biar ada uang gitu ya kan.
Nggak munafik ya kan. Tapi bukan sekedar endorse juga Amit Giding. Memang ini Amit Giding konsumsi juga secara langsung. Betulan ini Amit Giding konsumsi sehari-hari minum ini. Karena Amit Giding juga memang stok setiap bulannya ini. Karena memang kan Amit Giding juga mau kuat ya kan. Karena pakai kopi SLB ini bisa berdurasi 3 hari 3 malam. Siap tempur, siap ngegas. Mantep pokoknya. Jadi maaf ya kalau endorse-endorse terus. Bukan endorse Amit Giding ini. Memang betulan juga Amit Giding konsumsi. Lama kali. Sabar, tenang ya. Netizen maunya cepet-cepet aja ya kan. Jadi ini aku umpetin dulu lah. Nanti ketahuan teriak banda. Aku buat video ya kan. Umpetin sini dulu. Ya kan. Tunggu. Di mana coba itu? Gak ada itu. Chargernya di mana coba ya? Kamu carilah. Mau taruh mana? Ya kan kemarin kan abang suruh adek bawain. Emang gak dibawain? Itulah. Mau bilang di dashboard dashboard mana coba? Ini apa? Bukan itu. Itu bukan itu. Mana? Ini bukan ini. Kepala charger abang kan ininya kabelnya juga warna putih. Bukan ini chargernya. Atau aku beli lipen lagi ya dengan dulu. Ih. Cepat. Coba cari di mana. Mana? Malah nyarinya ke kemana-mana. Kemarin abang suruh ambilin. Di mana chargernya deh? Ambilin deh chargernya. Bawain sekalian. Bisa ditinggal. Lupa loh. Mana coba? Kan kresek-kresek di sini. Iya, kamu lah. Mobil udah macam ini. Tong sampah, tengok banyak kali sampah-sampah di sini. Udah jangan beresin dulu mobilnya, kamu cari dulu tuh. Sampah banyak kali. Ya udah sambil carilah. Tengoklah nih berserak-serak uang juga. Mana? Di belakang enggak ada. Enggak ada. Oh, ini sampah lagi nih, banyak kali ya. Duit lagi, banyak kali. Duit berserak-serak, dilempar-lempar. Mentang-mentang uang pecah, enggak boleh begitu uang pecah dilempar-lempar. Kalau enggak ada uang receh, enggak ada itu uang 100.000 yang dibuang-buang nggak boleh. Ada nggak? Nggak banyak. Ini sampah nih. Banyak kali duitnya. Banyak kali duitnya. Udah lah. Ini duit lagi. Celeng. Mana? Temu enggak? Hah? Itu sendal. Ada enggak? Enggak ada. Cari yang betul lah, sayang. Tahu lupa. Coba di sini nih, nih cari nih. Coba apa enggak? Di bawah sini kayaknya nih. Duit lagi. Ya Allah, banyak kali. Lumayan juga nih. 10, 20. 22.500. Bisa nih kan beli ini somai. Terus di bawah sini coba. Ada. Udah nggak usah di carilah chargernya, nanti aja dulu. Itu anak-anaknya udah tidur belum? Tidur si Al. Semua tidur. Ke semua udah tidur, yakin? Ya udahlah. Apa? Kita ini yuk.
laki-laki. Masa dibangun orang itu? Masa di mobil sih? Iya. Masa? Sekali-sekali. Ah. Dalam. Dalam, dalam, dalam nanti ada anaknya. Kenapa? Ya nanti kalau bangun. Nanti kalau orang tua bangun lebih nggak tahu lagi. Ya nggak apa-apa, kan nangis-nangis sedikit kan nggak apa-apa, kan masih ada Kanani. Kan Kanani pasti kalau nangis mereka tahu. Jadi di sini aja. Hah? Dalam. Biar matiin lampunya itu. Ya. Nah, ya apa? Gimana chargernya? Udah nanti aja pakai charger si Supri aja, nanti abang minjem. Dalam. Aduh dalam. Gak enak di sini sempit. Gak apa-apa. Keluar aku nih. Ngapain keluar? Ayo. Manis. Ayo. Di dalam aja. Kok di dalam? Sempit gimana di sini? Ya dulu waktu kita masih belum punya anak, kita kan kalau perjalanan itu ya kan ke Brastagi waktu masih apa namanya baru-baru nikah kemarin itu kan pernah waktu kita mau ke Brastagi sosok mau ini ya kan mau ke apa namanya bulan madu mau ke mana itu hotel apa namanya rupanya hotelnya tutup bukan tutup sih habis ya kemarin tadi kan pada penuh semua yang ada hotelnya yang pakai kipas angin makanya kamu nggak mau masih ingat nggak itu ah ingat waktu itu ya kan lucu kali dan terakhir kita ujung-ujungnya kayak gitu di mobil raya ya ingat masa-masa mau bulan madu itu sosok bulan madu. Bulan madunya di Brastagi ya. Tapi kan enak di Brastagi dingin. Sama juga kalau di mobil. Iya. Jauh-jauh ke sana di mobil. Ya kamu enggak mau di hotel yang pakai kipas angin, maunya yang pakai AC. Ya udah di rumah pakai kipas angin masa di sana pakai kipas angin. Ya udah makanya abang kasih di mobil biar pakai AC. Iya kan? Sempit. Ya sempit kan. Tapi kan makanya mengenang itu jadi pengen coba ingat-ingat cepet biar biar itu juga loh biar mengenang masa lalu kita nostalgia gitu waktu ish sampai ada orang kan kita nggak takut ya kan karena kita kan memang kemarin itu memang udah nikah jadi nggak takut ya kan digrebek ya kan tapi banyak juga itu yang ketahuan tuh ya yang masih pacaran itu banyak lah aku makanya yang selingkuh banyak juga di mobil makanya aku juga nggak mau kayak begituan kalau belum nikah. Kenapa? Di mobil digrebek lah ngeri apa di kalau ditelanjangin nanti malu lah cepet lah ketahuan kita gimana coba itu kemarin iya kita udah nikah. Oh iya kan kalau belum nikah kemarin. Iya kita udah nikah. Cuman kan kita gak bawa ini apa namanya buku nikah. Kan ada foto. Iya foto doang mah. Kita belum ada anak jadi belum ada pembuktian. Telepon mama.
Ya cuman sempat kita udah telanjangin duluan, udah dimasa, gimana mau manggil mama, gimana mau ngomong, sedangkan udah warga udah kumpul, ah mobil udah goyang-goyangin, apalagi kamu kemarin itu juga goyangnya lasa, goyangnya lasa. Jadi mobilnya ayo. Ish, udah diceritain gitu pun nggak ngerti juga. Allah bangunin aja buat. Itu nggak apa-apa, nanya kan. Ada kan Nani, Nani kan tidur loh, mana dengar. Ya kalau nangis kan pasti kan Nani juga dengar, itu nggak mungkin nggak dengar. Ngantuk. Senang. Ih, sih gak macam orang Korea-Korea gitu. Kenapa? Ih, kalau diginiin langsung itu nyamber gitu. Gak romantis. Nontonnya nonton film drama Korea, tapi gak romantis. Tengoklah muka abang sekarang ini. Sekarang gimana? Di jadi, Korea enggak? Ya enggak, tengoklah. Di Korea baru lah. Muka abang ini kan udah mirip ini. Siapa? Siapa namanya? Yoshijin. Yoshijin. Nama aslinya siapa tuh nggak tahu lah. Pokoknya nama filmnya itu. Lupa juga. Nontonnya drama Korea tapi nggak tahu. Bantu, ayo lah, udah. Nggak ada cerita ada. Ya, yuk. Sayang. Yuk. Eh. Buka. Apanya dibuka? Baju mulai dibuka. Baju. Helm. Sebentar aja. Iya, sebentar aja, enggak benar lama-lama. Kecuali Abang minum kopi SLB itu, baru Abang agak lama. Ini kan Abang enggak minum. Sebentar lah. Hah? Sebentar. Ya, kamu maunya sebentar apa lama ini? Lama lah. Ya, kalau lama Abang minum kopi SLB dulu. Ya. Betul. Iya. Mau nih kan? Iya. Iya. Ini Abang udah di Abang bawa juga ini kopi SLB-nya nih. Sekalian endorse ya kan. Dia mah udah mau pemilikku. Aduh. Ish. Dek. Enggak malu kamu? Malu lah. Malu sama siapa? Malu kali. Malu. Malu, malu. Serum SLB, serum SLB ini untuk memperbesar, untuk apa lagi? Memperkencang, memperindah. Jadi. Tuh. Udah tahu ada kamera gini masih mau juga? Mau lah, udah minum kan? Belum. Minum lah. Oke, pemilikku, mantap sekali Triamanda. Mau diajak, tapi aku harus minum kopi SLB ini dulu katanya. Betul. Biar durasi makin panjang. Ya. Bikin dulu aja. Pemanasan, ya kan? Cium lagi lah. Biar aja dikira orang-orang itu kan tengok, itu kok mobilnya lampunya hidup dan mobilnya goyang-goyang ya kan, kata tetangga-tetangga sini ya kan. Baunya. Iya kan, biar tahu yang di dalam kan enggak mungkin kan, dipagar juga ya kan, orang di rumah kita juga. Apa hak orang itu masuk-masuk gerbang? Kalau masuk gerbang kan udah kena KUHP.
nggak boleh sasalan, lewati pagar aja ya kan, udah ada undang-undangnya, jadi nggak sasalan masuk ya kan, nggak mungkin juga ya kan kita begituan di mobilnya. Tapi kalau sange, oh tadi aku ini loh dek, bagi-bagi giveaway. Apa itu? Mau ngasih giveaway. Jadi buat kalian yang mau giveaway tadi, pertanyaannya berapa kali Ahmed Kiding ngucap familiku? Gimana? Berapa kali? Ayo jawab di komentar Ahmed Kiding ya, biar kalian mendapatkan uang 50.000 untuk dua orang pemenang, totalnya jadi 100.000. Aku kasih begini kan biar semangat kalian menontonnya ya. Dan jangan lupa juga di follow Instagramnya Ahmed Kiding 18 dan Instagramnya Triamanda. Dan di subscribe channelnya Triamanda. Mantep video-videonya. Ya, pokoknya dibantu subscribe lah channelnya Triamanda juga ya, channelnya Triamanda ya. Aku kasih linknya di sini, atau nih nama channelnya di sini nih. Tahu di sini nih, nih. Jadi buat yang mau giveaway-nya silahkan komentar aja ya familiku ya. Berapa kali Ahmed Kiding mengucapkan familiku dari awal sampai akhir. Tuh. Siapa yang mau? Kalau yang enggak mau enggak apa-apa. Ahmed Kiding juga enggak maksa. Kalau yang mau ya kan iseng-iseng berhadiah ya kan, sekalian nonton dapat duit kan lumayan ya kan. Udah banyak itu yang dapat. Ahmed Kiding enggak nipu-nipu. Dan ingat komentarnya berapa kali Ahmed Kiding ya kan. Misalkan 17 kali. Habis itu sertakan Instagram kalian biar giveaway-nya ini real, enggak bohong-bohongan gitu ya. Jadi nanti buat yang belum menang kan bisa ngecek itu pemenangnya. Bahwasannya pemenangnya itu asli gitu. Jadi enggak ribut-ribut lah gitu. Jadi udahlah, jangan terlalu lama ya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Thanks for watching and see you next time. Bye-bye. Kami mau week.